Halo, Hotomania. Suzuki adalah produsen mobil ternama asal Jepang yang telah menambahkan SUV berukuran kompak terbaru ke dalam koleksi produknya. Meskipun tanggal peluncuran kendaraan teranyar yang sporty ini masih belum diumumkan, namun produk ini dilansir bakal tersedia di showroom Indonesia pada tahun ini. Vitara Brezza mengusung gaya desain dan efisiensi yang serupa, namun hadir dengan struktur yang kompak dengan kapasitas tempat duduk 5 penumpang. Berbicara mengenai gaya desain yang diusung pada kendaraan besutan Suzuki ini, grill depan bernuansa maskulin dengan lapisan krom yang tebal, dipadukan dengan lampu LED light guides khas Suzuki yang diberi nama Bullhorn, serta dengan lampu utama yang sudah LED projector dan seal menciptakan tampilan fascia depan yang impresif. Sebelum masuk ke bagian yang lainnya, kita lihat dimensinya dulu yuk. Mobil ini memiliki panjang 3.995 mm, lebar 1.790 mm, tinggi 1.640 mm, wheelbase 2.500 mm, dan memiliki ground clearance di 198 mm. Yuk lanjut. Beranjak masuk ke dalam interior Vitara Brezza, kesan aura sporty tercermin pada tata letak kursi yang ergonomis dan kursi sporty dengan jok premium. Kabin yang kontemporer dirancang dengan aksen bergaya piano dan dengan kursi yang kasar, fasilitas hiburan yang memadai dengan sebuah layar sentuh dipasang pada dashboard sehingga menjadikan perjalanan Anda terasa sangat menyenangkan. Selain itu, ruang bagasi dengan kapasitas 328 liter juga menawarkan pada bagian belakang kendaraan yang tergolong cukup untuk menampung barang besar bawaan penumpang. Sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Kendaraan sporty ini dipersenjatai dengan mesin berkode K15. Ini memiliki kapasitas sebesar 1500 cc 4 silinder segaris yang menghasilkan tenaga di 105 horsepower dan torsi di 138 Nm, dan memiliki pilihan transmisi manual dan otomatis. Itu dia short review dari Erotos untuk mobil berlogo huruf S ini. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan klik subscribe dan like-nya juga ya. Terima kasih.